Assalamualaikum. Hari ini aku akan buat video proton jentu. Kalau nampak tak yang tu macam tu. Okay, kereta tu baru dapat dekat aku baru-baru ni lah. Okay, jadinya sekali aku akan cuci dia dulu sebab dalam tu banyak sangat pasir-pasir macam-macam tu. Nanti korang boleh tengok lah. Okay, jom kita layan video ni. Okay guys, aku dah ada dalam kereta sekarang ni. Korang boleh tengok lah. Korang boleh tengok punya pasir dengan bocor air. Korang boleh tengok lagi yang plastiknya dengan kacang wadah. Kacang tisu macam-macam aja lah. Jadi aku nak bersihkan dulu lah. Okay, bonet belakang pula. Jom kita tengok ada apa. Macam-macam ada macam mana apa, payung ada, payung ada, bag ada, ada kasut sleeper ada. Maggi goreng telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pattaya ada, semua ada. Okay, aku akan mula dari bahagian dalam tu lah. Bahagian dalam tu, jom kita mulakan. Okay guys, ni adalah apa tu? Magnetic coil dengan poly dia sekali. Ni poly dia. Ni kelas dia. Ni poly dia. Nampak poly dia. Ni benda ni yang rosak ni. Magnetic coil untuk compressor proton jentu aku ni. Aku tak sempat buat video aku ni. Aku hantar kedai je. Apa tu, sebabnya aircon aku ada yang bocor dekat valve depan tu. Jadi aku malas nak buka sendiri. Aku hantar kedai. Sekarang bahagian dalam sampah-sampah besar aku dah keluarkan. Nampak. Okey, sekarang ni jom kita buka dia punya bonet belakang pula. Ya.
Okay guys, sekarang ni aku dah keluarkan sampah-sampah dan barang-barang susah tadi. Sekarang ni tinggal pasir-pasir ni. Sampah-sampah yang kecil ni aku nak kena vacuum lah. Jom. Okay guys, aku dah siap vacuum tadi. Korang boleh tengok pasir-pasir tadi dah clear. Aku vacuum. Sini pun dah clear. Belakang pun dah clear dah. Yuk, korang tengok dah clear. Okay lah guys, video aku sampai sini saja. Yang mana baru menonton video aku, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel aku. InsyaAllah selepas ini aku akan update video-video yang lebih menarik mengenai kuatan bentuk ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa dalam video. Assalamualaikum.